Oke guys, kembali lagi bersama saya Acing di channel Bang Acing. Oke, di video kali ini saya akan memberikan lagi tutorial redeem di aplikasi Pivot. Sebelumnya saya langsung masuk ke akun Coinbase saya. Jadi di Coinbase sendiri, kalian bisa lihat sendiri saya masih belum mempunyai Bitcoin wallet, masih nol. Bagi yang belum mendaftar di aplikasi Pivot, kalian bisa mendaftar cara-caranya seperti ini. Di sini kalian bisa izinkan seperti ini. Lalu kalian bisa mengklik akun kalian yang ini guys. Bagi yang belum mendaftar kalian bisa klik, lalu kalian bisa login dengan menggunakan email kalian. Seperti ini kalian bisa gunakan email kalian. Maka untuk pendaftar pertama akan mendapatkan tambahan sebanyak 200 power. Di sini kalian bisa scroll ke bawah. Lalu kalian bisa mengklik wallet. Bisa kalian lihat jumlah saldo sementara saya 9,8 US dollar. Setara dengan 0,001 Bitcoin. Kalian bisa klik sendiri. Lalu kalian bisa mengklik withdrawal yang ini guys. Di sini kalian bisa masukkan untuk alamat wallet kalian, lalu jumlah withdrawal kalian ataupun jumlah penarikan. Di sini ada fee-nya ataupun potongannya sebanyak 0,0002 BTC. Kalian bisa masukkan untuk alamat kalian. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan penarikan keseluruhan Bitcoin saya. Kalian bisa mengklik submit. Keterangannya akan diproses selama 3 hari kerja. Kalian bisa mengklik konfirmasi. Bisa kalian lihat transaksinya masih pending seperti ini guys. Kita akan menemui nggak transaksinya benar-benar masuk ke akun Coinbase saya. Oke guys, sekarang sudah berselang beberapa hari dari penukaran di aplikasi Pivot, saya akan langsung masuk ke aplikasi Pivot. Kalian bisa scroll ke bawah. Di sini kalian bisa mengklik wallet kalian, lalu kalian bisa mengklik Bitcoin. Di sini kalian bisa mengklik untuk history penukaran. Di sini bisa kalian lihat statusnya yang sebelumnya masih diproses, sekarang telah complete dan berhasil seperti ini. Keterangan jelasnya kalian bisa klik seperti ini. Jadi di sini 0,001 Bitcoin dan dikenai potongan sebanyak 0,002 guys. Kita langsung masuk ke Coinbase saya. Jadi saldo Coinbase saya bertambah, yang semula masih 0 Bitcoin sekarang telah bertambah menjadi 0,001 BTC atau seharga dengan 124.000 guys. Kalian bisa lebih percaya, di sini ada keterangan via email Coinbase. Kita langsung buka. Keterangannya seperti ini, bisa kalian perhatikan. Jadi aplikasi Pivot saya nyatakan sekali lagi legit dan terbukti membayar guys. Sekian videonya, semoga videonya bisa bermanfaat. Seperti biasa, saya Irin mengucapkan wassalam.